بسم salli الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita di dunia maya Dunia yang meskipun berjarak Tapi seakan tanpa jarak Semuanya jadi terasa dekat Ini termasuk rahmat Allah Ta'ala Untuk kita yang hidup di akhir zaman ini Sehingga kita bisa Uh, bersilaturahim virtual ya lebih lebih mudah untuk uh, ber meningkatkan persaudaraan ya untuk mengenal saudara-saudara kita dan manfaat-manfaat lain yang yang banyak mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala uh, Bapak Ibu pemirsa teman-teman dimanapun anda berada kali ini saya angkat tema yang memang ...agak ini ya, agak unik. Ya, yakin tanpa ragu. Ya, yakin tanpa ragu. Kenapa saya pilih tema yakin tanpa ragu? Karena saya melihat dari pesan-pesan WhatsApp yang masuk ke saya, karena nomor saya saya share, agar orang bisa kirim pesan, meskipun saya tidak harus menjawab, tapi saya minimal tahu problemnya masyarakat ini apa. Nah, ternyata problem yang paling besar adalah keraguan keraguan nanti kalau udah mulai yakin yakinnya itu lemah kemudian runtuh nah kalau udah kita hidup gak punya keyakinan ya kita bekerja gak punya keyakinan kita belajar gak punya keyakinan atau lemah yakinnya maka kita akan menjadi manusia yang pesimis dan mudah jatuh kalau udah jatuh mudah putus asa. Naudzubillah min minta nah, karena itu saya akan bacakan bagian dari nasihat Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang di jilid pertama beliau berkata rahimahullah wa minha ayyakuna shadidul inayati bitaqwiyatil yaqin fa innal yaqina huwa ra'su malid din qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al yaqinu al imanu kulluh al yaqinu al imanu kulluh wala budda min ta'allumi ilmil yaqin a'ni awailahu thumma yanfatihul qalbi tariquhu Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamul yaqin wa ma'nahu jalisul muqinin minhum ilmal yaqin wa wadibu 'ala al liyakwa yaqinukum kama qawiya yaqinuhum wa qalilun minal yaqin khairun min minal amal Nah ini insyaallah yang akan saya menjadikan saya jadikan untuk landasan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Imam Ghazali mengatakan hendaknya engkau memiliki perhatian yang sangat kuat. ya Betul-betul memperhatikan pada upaya untuk memperkuat keyakinan. Kita biati yakin. Memperkuat keyakinan. Karena keyakinan itu merupakan modal utama. ya Modal utama dalam agama. Dalam orang mau ibadah, orang mau taat sama Allah. Modal utamanya adalah keyakinan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diwatkan Uh, oleh Imam Abu Nuaim Baihaqi dan juga Baihaqi dikatakan di situ al yaqinu al imanu kulluh. Yakin itu adalah iman yang menyeluruh ya keseluruhan iman itulah keyakinan, totalitas iman ya, itulah keyakinan. Sehingga orang yang punya keyakinan imannya sempurna. Kalau keyakinannya kuat, uh, sesuai dengan lemah dan kuatnya keyakinan itu, maka lemah dan kuatnya iman juga berbanding dengan kuat dan lemahnya keyakinan. Karena itu, kata Imam Ghazali, "Kamu harus mempelajari ilmu yakin." Jadi, ilmunya harus dipelajari. Yang dimaksud "pelajari ilmu yakin" itu bagaimana? Ya, ilmu dasar keyakinan ini kita harus pelajari nanti. Dengan sendirinya, hati itu akan mendapatkan jalannya untuk uh, mengenal keyakinan yang semakin besar dan semakin kuat. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul hendaknya kalian semua mempelajari keyakinan, ilmu yakin. Arti mempelajari di sini apa? Jalisul muqinin. duduklah, bergaullah bersama orang-orang yang punya keyakinan kuat, dengarkan uh, bagaimana mereka menjelaskan tentang ilmu yakin, dan uh, selalu berusahalah untuk meneladani mereka agar keyakinanmu menjadi kuat sebagaimana keyakinan mereka semua dan sesungguhnya sedikit keyakinan lebih baik daripada banyaknya amal yang tidak ada keyakinan. Nah insya Allah ini akan kita kita bahas. Mudah-mudahan kita dikasih ilmu yang berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begini, yakin itu artinya mempercayai ya tanpa ragu itu yakin. Kalau mempercayai masih ada keraguan, benar enggak ya, bisa enggak ya, itu namanya prasangka. Kita masih memprasangkai. Jadi antara yakin sama prasangka itu berbeda. Kalau yakin udah bulat, saya percaya gitu. Nah, misalnya begini, Ka'bah itu ada di Mekah. Ka'bah ada di, di Mekah. Kita bisa yakin melalui beberapa sebab. Yang pertama, karena kita mendengar dari orang yang kita percaya, Orang tersebut mengatakan saya udah ke Mekah dan saya lihat Ka'bah ada di di Mekah. Maka kita yakin Ka'bah ada di Mekah tanpa melihatnya, ya baik secara uh, visual dengan dengan apa namanya uh, lewat uh, ya dunia maya atau kita langsung datang ke sana ketika kita umroh kita ke haji kita melihat Ka'bah betul betul ada di di Mekah. Nah ini hanya dengan mendengar berita. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan melihat langsung. Berangkat ke Mekah, lihat di situ ada Ka'bah. Kita yakin Ka'bah itu ada di di Mekah. Nah, artinya tidak harus melihat langsung untuk yakin. Tidak harus melihat langsung untuk yakin. Tidak harus mengalami sendiri untuk yakin. Tetapi kita mendengar kisah orang-orang yang bisa kita percaya, maka kita bisa meyakini ya apa yang mereka mereka sampaikan. Nah saat ini yang terjadi adalah krisis keyakinan banyaknya keraguan ya ragu akan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala contohnya wa ma min batin fil ardi illa tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin sama Allah rezekinya nah, ini banyak orang yang ketika dipecat dari kantornya dipecat dari perusahaannya ya dia merasa wah udah saya nggak mungkin bisa menghidupi keluarga saya. Saya nggak bisa menghidupi anak saya. Ya, saya tidak bisa menyekolahkan anak saya. Dari mana saya akan akan membiayai mereka semua? Wong oh, saya ini dipecat. Cari kerja di masa pandemi ini susah. Nggak, nggak semudah dulu. Wah, nggak, nggak mungkin saya. Dia nggak yakin kalau Allah menjamin rezekinya. Dia nggak yakin itu. Ragu. Kenapa dia ragu? Sebabnya adalah karena dia mulai mengukur. Ya, dia mulai mengukur apa yang dia bisa dan apa yang dia tidak bisa sementara dia merupakan bahwasannya Allah maha bisa, Allah maha mampu, Allah maha berkuasa atas segala-galanya. Dan yang dia bilang bisa itu masih sifatnya nisbi. Yang dia bilang bisa itu belum bisa dipercaya. Karena bisanya dia itu kalau dibisakan Allah. Dia bilang dia bisa jalan. Antum semua para dokter paham, ya orang yang mengaku bisa jalan dalam hitungan detik bisa lumpuh dia. Orang yang mengaku dia bisa berbicara dalam hitungan detik, na'udzubillah dia pun bisa kehilangan kemampuannya berbicara. Nggak ada kepastian. Tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha bisa, Allah maha mampu, Allah maha kuat. Nah ini kebanyakan kita saat ini adalah menyandarkan diri kita bukan kepada janjinya Allah dan maha mampunya Allah, maha bisanya Allah, tapi kita menggunakan ukuran diri kita sendiri, kita merasa, wah saya nggak bisa, saya bisa, dan seterusnya nah ini yang menyebabkan orang sekarang berada dalam kegalauan, dalam kesusahan, dalam kesuntukan dan lain sebagainya. nah ini masalah pokoknya yang sekarang terjadi di mana-mana. contoh orang kena sakit, orang kena sakit dapat informasi bahwasannya kamu nggak bakal sembuh, kamu nggak bakal uh, sehat, kamu sudah nggak ada obatnya ini. informasi ini dia percayai sebagai sebuah kebenaran karena yang berbicara orang-orang yang ahli, yang berbicara adalah pakar-pakar dan orang-orang yang melihat langsung pengalaman di lapangan, bahwasanya orang yang penyakitnya seperti ini nggak ada harapan sembuh untuknya. Tetapi kalau orang yang yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah maha mampu menyembuhkan penyakit apapun, ya, penyakit apapun Allah maha, maha, maha mampu menyembuhkan, maka dia akan menjadi orang yang optimis. Dia terima kenyataan penyakit ini berat, penyakit ini mungkin kesempatan saya untuk hidup akan akan terenggut. Tetapi saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan minta sama Allah Ta'ala. Saya akan melakukan pengobatan. Saya akan berjuang minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang muncul adalah jiwa yang optimis. Ya, dia tidak, tidak hancur oleh penyakitnya, justru dia menjadi jiwa yang bersemangat. Ya, bergairah untuk mencari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalani berbagai macam pengobatan yang bisa dilakukan. Kenapa punya keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, yakin tanpa ragu itulah sikap orang-orang yang yang beriman saya akan ambilkan beberapa contoh yang ada di dalam kisah para nabi dan rasul ya kisah para nabi dan dan rasul contoh yang pertama adalah contoh keyakinan seorang wanita yang ada dalam Al-Quran. karena eh, kadang ini kurang di, diangkat nih keyakinannya dari sisi keyakinannya kurang diangkat Siapakah itu? Ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Kita masih ingat dengan jelas bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya dan anaknya atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan di tanah yang dataran rendah yang sekarang kita kenal dengan kota Mekah. Saat itu padang Sahara. Saat itu enggak ada air, saat itu enggak ada kehidupan, saat itu gersangnya luar luar biasa. Diperintahkan Allah untuk meninggal anak istrinya di situ dan tidak boleh memberikan informasi, nggak boleh berbicara apapun. Saat itu istrinya nanya, wahai suamiku kenapa kami ditinggal di sini? Maka Nabi Ibrahim tidak menjawab. Pertanyaan yang kedua, wahai suamiku kenapa kami ditinggalkan di sini? Tidak menjawab. Maka istrinya paham, ini suami saya tidak boleh bicara ini. Beliau pun nanya. Wahai suamiku, apakah Allah yang merintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak menoleh ke belakang tapi menganggukkan kepala. Saat itulah sang istri berkata, lanjutkan perjalananmu wahai sayang. Ya, kembalilah uh, ke kota di mana kita berada. Saya yakin Allah yang memerintahkan, Allah nggak akan menyanyiakan. Allah pasti akan mengurus saya dan anak kita. Kami akan diurus oleh Allah Ta'ala, kamu yang tenang, kamu yang apa namanya, jangan kalau bahasa kita jangan pikiran. Nah, ini cari istri model begini nih, masya Allah. Ya, sus susah ini ya, susah ini. Yang modelnya seperti ini, susahnya luar biasa. Ditinggal di hotel bintang 5 sendiri aja mungkin komplain. Ini ditinggal di apa namanya? Dataran rendah nggak ada manusia. Dan bekal airnya hanya mampu hidup untuk berapa hari. Tapi yakinnya sama Allah Ta'ala luar biasa. Yang ngasih rezeki Allah. Yang akan nolong Allah. Yang akan selesaikan masalah saya Allah. Yakin tanpa ragu. Enggak ada keraguan. Subhanallah. Ya namanya air habis, ya ASI nggak ada, bayi nangis. Nabi Ismail nangis. Dan nangisnya bayi kalau kelaparan tuh katanya kenceng ya. Kalau lagi lapar itu nangisnya kenceng. Karena dia mempertahankan nyawanya. Subhanallah. Itu oe-oe-nya bukan oe oe enggak gitu. Oe! Dan semakin kuat rohnya, semakin kenceng tangisannya. Jadi Nabi Ismail AS itu nangisnya kenceng luar biasa. Sangat kencang Di tengah kesunyian Padang Sahara. Yang terjadi apa? Sang ibu paham anaknya ini butuh minuman. Tapi nggak ada air. Maka yang dilakukan adalah mencari air. Ya mencari air. Tapi yakin Allah pasti akan memberi. Yakin Allah memberi itu bukan duduk diam. Allah akan memberi, Allah akan memberi. Ini bukan yakin namanya. Ini namanya orang ngelamun ini. Eh, namanya orang lamun, orang malas, ya. Bukan seperti itu. Dia yakin Allah pasti akan memberi, maka ia pun jalankan syariatnya. Beliau jalankan syariatnya, beliau cari dataran yang tinggi untuk melihat ada enggak ya di kejauhan musafir lalu seseorang yang bisa dimintain air. Karena paham di sekitar sini enggak ada sumber air. Maka naik ke atas bukit Sofa. Dari bukit Sofa dilihat enggak ada, maka lihat di sana ada bukit Marwah lari ya karena apa namanya pengen cepat dapat air lari ke marwah ternyata dilihat di marwah nggak ada air nggak ada manusia di sekitarnya nggak putus asa Allah pasti akan memberi saya akan cek siapa tahu sekarang di sofa udah ada manusia yang lain yang tadi saya nggak kelihatan lari ke sofa lari ke marwah lari ke sofa nggak putus asa yakin jadi orang yang yakin tuh nggak mungkin putus asa makanya kalau ada orang berhenti ya bergerak berhenti untuk berusaha itu namanya orang yang yakinnya udah mulai luntur ya Yakinnya Udah mulai hilang Dia mulai bersandar lagi kepada uh, Sebab akibat Bersandar lagi kepada sarana Bukan bersandar kepada Allah Ta'ala Musabibil asbab Penyebab segala sesuatu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa yang terjadi Pada lari yang ketujuh Sofa marwah Lari yang ketujuh, hitungan ketujuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menunjukkan kekuasaannya kepada manusia yang beriman dan percaya kepadaNya yang yakin bahwasanya pemberi rezeki mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Penyelesai masalah mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah munculkan bukan manusia datang membawa air, Allah bukan munculkan malaikat datang bawa minuman, Allah bukan munculkan penolong dalam bentuk orang yang bawa air sehingga ibu Nabi Ismail harus jalan untuk mengambil air, ya harus mengelola air itu yang nanti akan habis karena namanya pemberian juga akan habis. Berapa tandon yang akan disiapkan? Gak punya tandon. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan air yang gak akan habis ila yaumil qiyamah. dan itu bukan muncul di sofa, bukan muncul di marwah, tapi Allah munculkan di kaki anaknya. Tepat di mana dia membutuhkan. Subhanallah. Allah Karim. Maha pemurahnya Allah Ta'ala, maha mampunya Allah Ta'ala, maha kuatnya Allah Ta'ala, maha bisanya Allah Ta'ala. Sehingga saat itu belum selesai di situ, keyakinan ini terus berlanjut. Apa yang terjadi? Karena ada air, subhanallah, burung pun berdatangan. Burung berdatangan. Orang yang nggak pernah lewat Mekah, karena tahu di situ nggak ada air, dari jauh sekali melihat kok ada burung di daerah situ, maka mereka paham, ini sudah ada air di sana. Mereka pun datang ke situ. Ketika mereka datang lihat ada air dan ada yang punya, maka saat itulah mereka barter. Kasih makanan, ya. Ibunya Nabi Ismail memberi air, izin ngambil air, Beliau mendapatkan makanan, mendapatkan sayuran, mendapatkan buah-buahan, mendapatkan kambing dan lain sebagainya. Dan mereka akhirnya berkemah dan tinggal di sana. Akhirnya jadilah kota, kota Mekah. Hidup nggak sendiri, ditemani, bahkan dapat mantu di situ. Subhanallah, ya dapat mantu di, di situ. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam, coba kita lihat. Nabi Ibrahim ketika pergi meninggalkan anak dan istrinya. Apakah berpikir bahwasannya anak dan istrinya akan meninggal dunia di situ? Enggak. Ternyata Nabi Ibrahim naik ke dataran tinggi, sudah jauh naik ke dataran tinggi, lihat ke kota Mekah, lihat ke arah istri dan anaknya yang tidak lagi memandang beliau, nggak kelihatan. Dari jauh angkat tangan, minta sama Allah, Ya Allah, aku letakkan sebagian dari anak keturunanku di sebuah lembah yang nggak ada pepohonan di sana. Ya Allah, agar mereka bisa mendirikan sholat. Ya Allah, uh, kirimkan buah-buahan dari segala penjuru. Ya Allah, kirimkan manusia dari segala penjuru. Ya, doa-doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam yakini bahwasanya nanti akan ada anak keturunan yang mendirikan sholat. Artinya nggak akan meninggal dunia. Akan hidup. Akan dapat rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pikirannya selalu positif dan optimis. Itu orang yang yakin. Yakin tanpa tanpa ragu. Eh, Ikhwani Kalau kita bisa punya keyakinan seperti ini. Hidup itu akan enaknya luar biasa. Contoh yang kedua adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam ketika membawa kaumnya. ...untuk meninggalkan Mesir. Nabi Musa bersama orang-orang tua, anak-anak... ...kemudian perempuan yang tidak punya senjata... ...dan tidak dilatih militer... ...nggak punya pengalaman untuk berperang dan lain sebagainya. Taunya jalan kaki. Nggak punya kendaraan. Jalan kaki bersama-sama. Kemudian sampai di tepi laut. Lautnya sangat ganas. Ombaknya sangat besar. Melihat ke belakang, Fir'aun dan bala tentaranya mengejar. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar. Apa yang terjadi? Umatnya galau. Ya umatnya belum punya keyakinan yang kuat. Dia baru percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Umatnya galau dan mengatakan bagaimana ini depan laut belakang Fir'aun mengejar. Terjun binasa kalau diam di sini juga akan binasa. Maka saat itu Nabi Musa alaihissalam nyantai. Ya nyantai, tenang dan mengatakan Kalla inna ma'ayya rabbi sayahdin. Kalla tidak mungkin kita akan binasa. Tidak mungkin kita akan dihajar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kalla, kenapa nggak mungkin? Inna ma'ya rabbi sayahdin. Karena bersamaku ada Allah Tuhanku sayahdin. Nanti dia Allah akan berikan petunjuknya kepadaku. Artinya saat berbicara seperti itu, Nabi Musa alaihissalam belum punya solusi. Nabi Musa alaihissalam nggak punya rencana untuk menyelamatkan semua ini. Nggak punya. Tapi Nabi Musa alaihissalam percaya pada Allah Tuhannya yang maha kuasa. Yang memerintahkan dia untuk bawa kaumnya meninggalkan Mesir. Pasti Allah akan berikan solusi. Pasti Allah akan berikan pertolongan. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Hasilnya apa? Subhanallah. Allah berikan solusi yang gak masuk akal manusia. Lautan yang begitu dahsyat ombaknya. Bala tentara yang begitu hebat dan terlatih. Militer terkuat saat itu. Nabi Musa dibegali tongkat. Allah hanya memerintahkan ...pukulkan tongkatmu ke laut. Pukulkan tongkatmu ke laut. Nanti akan terbelah lautan ini. Ya, akan ter terbelah. Nabi Musa yakin sama Allah Ta'ala. Beliau tidak mengatakan bagaimana laut akan terbelah dengan dengan kayu. Apa mungkin nih laut akan terbelah dengan kayu? Apa bisa? Enggak seperti itu langsung yakin. Bismillah, pukulkan. Maka laut pun terbelah. Nabi Musa pun berjalan di tengah uh, o -O laut yang dibendung oleh Allah Ta'ala... ...dengan kekuatan maha kuatnya Allah Ta'ala... Nabi Musa berjalan di situ bersama kaumnya dan disitulah kaumnya uh, mulai yakin kepada Allah Taala, yakin kepada utusannya Allah Taala Nabi Musa Alaihissalam karena melihat langsung bagaimana uh, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa Alaihissalam sehingga kaumnya ini berjalan tanpa ragu, berjalan tanpa rasa takut. Coba bayangkan kalau kita suruh jalan ini tiba-tiba ada laut terbelah, ini di kanan ini dindingnya ini laut, ya air, di kiri dindingnya air. Kalau kita mungkin jalan was-was. Nah ini kalau kemudian nutup lagi gimana ini? Kalau kita ditenggelamkan gimana ini? Tapi umat Nabi Musa udah muncul keyakinannya di situ kata karena bergaul dengan Nabi Musa alaihissalam dan melihat langsung pengalaman langsung apa yang terjadi berjalan dengan santai karena itu orang-orang tua anak-anak ya dipaksa lari pun orang tua nggak bisa lari berjalan dengan santai sampai ke tujuan Kemudian Firaun dan bala tentaranya melihat lautan terbelah mengejar masuk ke dalam sana. Apa yang terjadi? Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Kalla, inna ma'a ya rabbi sayahdin." Ikhwani rahimakumullah, sebetulnya banyak contoh-contoh dalam dalam Al-Qur'an kisah-kisah Ambiya wal mursalin yang akan mencerahkan kita, memberikan kita motivasi, menjadikan kita bersemangat untuk menatap ke depan itu dengan pandangan yang positif, ya. Untuk berusaha, kita ini menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan penuh sukacita karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. rahimakumullah. Lantas apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang adalah Dhu'ful yakin. Lemahnya keyakinan. Lemahnya keyakinan. Kenapa lemah keyakinan? Karena uh, percaya sama Allah tapi kurang meyakini Allah Percaya dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, tapi kurang meyakini ucapan Nabi Muhammad SAW. Kita lebih mempercayai usaha kita. Lebih mempercayai upaya kita. Lebih mempercayai perencanaan kita. Tapi kita kurang mempercayai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah jelas menyatakan, wa wa min la Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu senantiasa memberikan jalan keluar untuknya atas apapun problematika yang dia hadapi, ya masalah yang dia hadapi. Wa dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dengan cara surprise, kejutan-kejutan yang nggak pernah dia sangka, yang nggak pernah dia perkirakan. Wa Ini disiapkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kalau dia yakin dengan takwa ini, apapun masalahnya akan diselesaikan Allah Taala. Bagaimanapun, kondisinya dia akan selalu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidupnya akan tenang. Tapi sekarang enggak begitu, yang terjadi: manusia bukan mengandalkan yakinnya kepada Allah Ta'ala, bukan mengandalkan takwanya kepada Allah Ta'ala, tapi mengandalkan perencanaan-perencanaan, mengandalkan kemampuan-kemampuan uh, usaha dan usaha. Maka, ketika usahanya itu gagal, usahanya itu mengalami uh, suatu tembok uh, yang menghalangi dia untuk melanjutkan. Ketika perencanaannya itu yang terjadi ternyata jauh dari apa yang dia rencanakan, saat itu dia pun menjadi lemah, lunglai, dan berputus asa. Dia pun kemudian menyerah menghadapi kehidupan. Naudzubillah min min dalik. Beda dengan orang udah yakin sama Allah Ta'ala. Maka begitu dia berusaha semaksimal mungkin. Melakukan perencanaan sebaik mungkin. Seperti ibunya Nabi Ismail alaihissalam Berusaha semaksimal mungkin. Melakukan perencanaan sebaik mungkin. Cari tempat yang tinggi. Ya cari tempat yang tinggi, kemudian bergerak cepat ke tempat tinggi yang lain. Perencanaannya bagus, usahanya bagus. Tapi ketika mengalami yang namanya uh, tembok kegagalan, kalau dalam pandangan manusia biasa, ternyata nggak ada manusia, ternyata nggak ada uh, uh, air di situ, maka dia tidak berhenti berusaha. Kenapa? Karena saya yakin Allah pasti akan menyelesaikan, Allah akan berikan solusi. Dia kaitkan hatinya, pikirannya pada Allah swt. Maka yang terjadi subhanallah luar biasa Seperti yang udah saya ceritakan di depan tadi Nah kalau orang yang bertakwa yang yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dia punya masalah Maka dia bukan solatnya semakin kendor Solatnya akan semakin kenceng Baca Al-Qurannya semakin kenceng Sedekahnya semakin banyak Zikirnya semakin mantap Kemudian dirinya semakin diperbaiki Sambil dia terus berusaha sebaik mungkin dia menantikan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menantikan surprise yang membahagiakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang namanya yakin tanpa ragu. Nah, kenapa terjadi keraguan? Karena kumpul dengan orang-orang yang ragu. Kumpul dengan orang-orang yang selalu mengandalkan hitung-hitungan. Kumpul dengan orang-orang yang selalu mengutamakan perencanaan. Kumpul dengan orang-orang yang yang seakan-akan ya menjadikan usaha itu seperti Tuhan. Karena aku berusaha, aku bisa. Karena aku bekerja keras, aku berhasil. Jadi menuhankan usaha. Naudzubillah min Menuhankan yang namanya perencanaan. Naudzubillah min Kemudian kumpul dengan orang-orang yang dia itu putus asa. Kumpul dengan orang-orang yang putus asa. Saya udah usaha begini gagal. Saya udah berjuang semaksimal ini gagal. Udahlah menyerahlah menghadapi semua ini. Gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa. Orang-orang yang melemahkan ya semangatnya. Kalau kita pengen kekuatan e, yakin kita ini kuat, ya kita jangan mendengarkan yang seperti itu, tetapi kita mendengarkan kisah orang-orang yang kuat yakinnya pada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu memberikan semangat. Allah itu ada, Allah maha bisa. Kita ini nggak bisa apa-apa. Tugas kita hanya berusaha. Kalau nanti ada e, tembok yang menghalangi, kalau nanti ada kegagalan yang dianggap oleh manusia, manusia, itu bukan kegagalan. Itu jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kamu pada tujuan yang lebih besar. Cara Allah Ta'ala berikan kamu solusi, memberikan kamu rezeki. Terus tingkatkan sholatmu, tingkatkan zikirmu, tingkatkan sholawatmu, tingkatkan istighfarmu, tingkatkan sodakohmu, tingkatkan kiraatul Qur'anmu. Sehingga dia akan hidup dengan penuh optimis. Ikhwani rahimakumullah Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkah dan manfaat. Orang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Walafuminkum. InsyaAllah kita bisa menyambung dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.